wartawan dulu. Oke, kita flashback dulu ya. Sorry banget waktu itu emang gak muncul banget, karena memang aku gak mau yang seperti Deddy bilang, pansos atau segala macam. Karena beritanya waktu itu luar biasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzila al-Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Laqad haqqa al-qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-muqami fahum mukmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fanasaynahum fahum la yubsirun. Wasalamun alaihim antartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Innama tumziru manitabahal mikrah khasya rahmana bilkhayib. Fabashiru bimangfiratu wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'aha al-mursalun. Id arsalna ilayhim itsnayni fakadzabuhuma fa'azzalna fi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna taqayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ma'imadukir. Nanti dibilang pansos. Jadi kedekatan Deddy sama Niki adalah kedekatan yang dari dulu memang kami sudah dekat. Doanya pasti kalau untuk almarhumah sendiri ya pasti tetap yang terbaik ya. Terima di sisi yang terbaik buat almarhumah Vanessa dan juga Budi. Tapi utamanya sih buat keluarga yang ditinggalkan ya semakin lebih tabah, ikhlas untuk menerima, apalagi sekarang kondisinya udah berjalan 1 tahun ya. Tapi yang namanya doa pasti gak pernah putus, aku yakin deh. Jadi Deddy juga baru curhat nih, ya mungkin gak dikasih tahu aja. Dia 3 hari ini nangis terus malam-malam. ya pasti aku juga punya anak kan, jadi aku tahu lah kalau misalnya anak sakit aja kita pasti kita berasa yang sakit gitu. Secara pikiran, mental pasti kita juga berasa gitu, apalagi harus kehilangan. Jadi ya itu lebih ke menguatkan keluarga yang ditinggalkan, doa-doanya juga gak putus buat rumah-rumah, Vanessa dan juga Bibi. Kalau dari aku pribadi, ya mungkin aku cuman bisa ngasih kontribusi yang baik sebagai teman, sebagai sahabat. Mungkin Deddy juga udah nganggap aku sebagai anaknya juga mungkin. Karena aku sendiri kan pribadi juga di Jakarta kan tinggal sendirian ya, umur 18. Jadi aku banyak sekali teman-teman yang udah aku anggap adik, aku anggap kakak. Keluarganya pun sudah seperti jadi kayak orang keluargaku juga gitu. Jadi aku seneng kalau dikelilingin sama orang-orang yang memang baik, tulus gitu untuk care sama aku. Karena memang aku struggle dari dulu di Jakarta kan, sendiri keluarga di Australia. Seneng aja punya lingkungan keluarga, vibes yang
positif. Kak, mungkin ada kenangan yang tidak bisa kamu lupakan sampai sekarang bersama Kak Echa? Kenangan banyak sekali sih kalau sama Kak Echa. Seperti yang udah pernah aku ceritain juga ke teman-teman wartawan dulu. Oke, kita flashback dulu ya. Sorry banget waktu itu emang nggak muncul banget gitu, karena memang aku nggak mau yang seperti Deddy bilang pansos atau segala macam. Karena beritanya waktu itu luar biasa kan, ngerasa nggak pantas aja untuk muncul dan tiba-tiba muncul di semua media gitu. Kayak ya nanti aja deh kalau nanti. Untuk aku lebih seneng kalau ngasih kontribusi yang positif yang secara langsung gitu. Misalnya apa? Deddy butuh apa? Oke, support. Terus apa yang bisa aku lakuin? Kebetulan aku sekarang lagi aktif di musik, di kerja di salah satu label. Ya udah, aku bisa kasih jalan nih link buat talentanya Mayang. Wah, ternyata dilirik dan positif. Aku lebih suka seperti itu karena itu ngasih kontribusi yang positif buat orang-orang yang aku anggap udah jadi keluarga sendiri. Terus kalau misalnya momen yang paling tidak terlupakan ya itu justru karena hal ini nih aku ceritain bahwa yang membuat aku akhirnya nyemplung di bidang musik itu sebenarnya Vanessa. Aku benar-benar waktu itu nggak pengen nyanyi, nggak bisa nyanyi malah sama sekali. Benar-benar Vanessa yang narik-narik aku. Itu kan kerjanya cuma syuting aja kan gitu. Kita dapat satu judul Vanessa, kita nyanyi bareng di lokasi dan dia ternyata ini suaranya lumayan kok suaranya. Enggak bisa nyanyi bener itu enggak. Dia maksa-maksa akhirnya ketemu produsernya waktu itu Alam Murba, akhirnya keluar single dan singlenya diterima baik di masyarakat. Itu yang paling berkesan gitu dan membuat aku juga oh ya ternyata ada hal yang menarik nih buat aku selami, buat aku perdalam. Sampai sekarang aku belajar terus di musik, masih belajar sampai sekarang. Karena mengingat hal itu, aku juga jadi keinget bagaimana Vanessa dulu menarik aku ke musik. Aku juga mau menarik Mayang untuk bisa lebih fokus lagi, lebih diperdalam lagi apa yang dia punya ke musik juga, kebetulan. Jadi, karena ingat hal itu, akhirnya aku jadi mau narik Mayang juga untuk lebih serius lagi di musik. Oke, thank you, Pak.